Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa'ala wa naf'a fi ulumi fi darain amin. Qala Abdul Razzaq an ibni Jurayjin qala haddasini Ata'un wa ghairuhu min ashabina. Qalu awwalu man naqalahu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Telah berkata oleh Abdul Razzaq dari Ibnu Jurayj, bercerita kepadaku oleh Atha dan lainnya dari ashab kami, maksudnya ashab Syafi'i. Mereka berkata awal orang yang memindahkan makam Ibrahim adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kemauan Sayyidina Umar ya diiyakan oleh Al-Qur'an. Wa qala Abdul Razzaq aidan an Ma'marin an Humaydin an Al-A'raji an Mujahidin qala awwalu man akhara al-maqama ila mawdi'il ana mawdi'ihi al-ana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Berkata oleh Abdul Razzaq pula dari Ma'mar, dari Humaid, Al-A'raj, dari Mujahid, berkata ya awal orang yang mentakhirkan, maksudnya yang memundurkan, merenggangkan ya, kepada tempatnya yang sekarang ya, makam Ibrahim ya, kalau yang belum pergi haji silakan aja lihat tuh di YouTube ya, makam Ibrahim di mana ya, tadinya nempel ya. Yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa qala al-Hafiz Abu Bakrin Ahmad bin Husain ibn Ali al-Baihaqi qala akhbarana Abu Husain bin Fadli al-Qattani أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا أبو ثابت قال حدثنا دار وردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن المقام bahwasanya مقام إبراهيم كان dulu في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم di zaman Rasulullah SAW, wa zamani Abi Bakrin dan di zamannya Abu Bakar, multasikon bil baiti, nempel dengan Baitullah. Jadi awalnya itu nempel. Summa akhrahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian memundurkan ya, kita artinya mundur aja ya. Iya, merenggangkan ya. Memundurkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi di kebelakangin ya, dimundurin. Iya. Enggak, sekarang. Wa hadza isnadun sahihun ma'a taqaddama. Ini adalah isnad yang sahih serta apa yang telah lalu. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi qala haddatsana Ibnu Abi Umar Al-Adani qala Sufyanu yakni Ibnu Uyainah wa huwa imamul makiyyin fi zamanihi. Dia adalah imam orang-orang Mekah ya, Sufyan Uyainah ya, di zamannya. Kana al-maqamu min suqil baiti, adalah maqam itu min suqil baiti, daripada rumah-rumah. Maksudnya apa? Dinding rumah. Maqam itu bagian daripada dinding Baitullah ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
nempel. Kenapa nempel begitu ya? Karena kan ini Ka'bah. Ini tempat pijakannya Nabi Ibrahim. Ya. Ya. Tempat pijakannya Nabi Ibrahim. Umpama ini makam Ibrahim, tempat nginjek. Ya harus nempel, enggak di sini, maksud dirinya di sini kan. Dirinya di sini nempel. Hah? Iya, telapak kakinya nempel ya. Nabi Ibrahim ya, yang masangnya, anaknya Nabi Ismail yang ngasihin batu buat masang batu Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim jadi tukangnya, anaknya jadi keneknya. Sampai sekarang begitu. Rata-rata kan begitu. Ya, anak jadi kenek dulu. Iya, enggak ada anak jadi tukang, saya belum temuin. Belum temuin anak jadi tukang lalu orang tua jadi kenek. Hah? Anak kamu. Iya. Nah itu orang tua pintar juga lah gitu. Yang dipungut anaknya, padahal anaknya belum bisa ngapa-ngapain, belum bisa kenek doang. Emang rata-rata orang begitu, orang tua itu ya menciptakan anaknya itu kebanyakan yang baik-baik ya. Ya, anaknya pengen seperti dia. Ya. Pengen seperti dia. Ustadz anaknya pengen jadi ustadz, kiai anaknya pengen jadi kiai. Dokter anaknya pengen jadi dokter. Tukang tukang ya pengen anaknya jadi tukang. Tukang sindang gitu juga sama. Pilot pengen anaknya jadi pilot. Ya. Fahawwalahu Umaru ila makani ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Umar merubah itu ke tempatnya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da qauli, dan setelah firman Allah wattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Ya, setelah turunnya firman Allah, jadikan olehmu daripada makam Ibrahim itu tempat salat. Jadi tadinya kemauan Sayyidina Umar, lalu diiyakan oleh Al-Qur'an, ya baru ditetapkan oleh Nabi. Qala zahaba as-sayyidu bi ba'da tahwili Umar iya min mawdi'ihi hadha faradda'u Umar ilaihi. Zahaba as-sayyidu membawa pergi, ya. As-sayyidu ya membawa pergi. Ya. Ya. Oleh banjir, ya. Jadi banjir bawa pergi. Bihi dengan batu itu ba'da ta'wili Umar, setelah merubahnya Sayyidina Umar iya'u akan batu itu min ma'udihi daripada tempatnya haza ini. Faradda'u Umar ilaih, lalu Sayyidina Umar mengembalikan lagi. Jadi setelah dirubah oleh Sayyidina Umar itu batu itu, ya apa namanya, makam Ibrahim pernah dibawa hanyut oleh banjir. Lalu Sayyidina Umar kembaliin lagi. Ini. Deras banget nih. Emang kalau di Mekah di sana kalau banjir itu besar sekali. Karena enggak ada solokannya. Solokannya jalan raya. Solokannya jalan raya. Jadi jalan aja tuh. Iya. Ya, karena di sana jarang hujan seperti di sini. Maka di sini kan hujan mulu, jadi dibikin solokan. Hah? Enggak, di Meren enggak ada. Wa qala Sufyan la adri kam bainahu wa bainal ka'bati qabla tahwilihi. Berkata oleh Sufyan, aku enggak tahu berapa banyak ya jumlah jaraknya di antaranya dan di antara Ka'bah. Kata Sufyan, aku enggak tahu tuh jaraknya sebelum dirubahnya, ya, sebelum perubahannya itu jaraknya berapa tuh.
antara makam Ibrahim dan Ka'bah. Qala Sufyan, berkata oleh Sufyan, la adri akana lasikan biha amla. Aku enggak tahu apakah dulu nempel atau tidak, kata Sufyan As-Sa'uri, kata Sufyan Uyainah ni. Wa hadhil asaru muta'adidatun ala ma zakarna wallahu a'lam. Maka ini asar memperkuat atas apa yang telah kami sebutkan dia, wallahu a'lam. Waqad qala Hafiz Abu Bakrin bin Marduai qala hadatsana Abu Amrin qala hadatsana Muhammad bin Abdul Wahhab qala hadatsana Adam qala hadatsana Syuraikun an Ibrahim bin Muajirin an Mujahidin qala Umar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law sallaina khalfal maqami, jikalau ya kami salat di belakang Ibrahim, fa anzalallahu, lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, jadikan olehmu daripada maqam Ibrahim itu tempat salat. Ya, tempat salat itu maksudnya apa? Salat setelah tawaf, ya, salat setelah tawaf di belakang maqam Ibrahim. Fakana al-maqamu indal baiti, maka dalam maqam itu letaknya di sisi Baitullah. Fa awwalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila mawdi'i hadza, lalu merubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada tempatnya ini. Qala Mujahidun, berkata oleh Mujahid, qad kana Umaru yara ra'ya fa yanzilu bihi al-Qur'an. Sungguh adalah Umar melihat ya ra'ya. Ya. Apa ini ra'ya? Jadi sungguh Sayyidina Umar mempunyai ide, nah, kita artinya melihat akan satu pendapat, ya. Melihat akan satu ya pemikiran, fayanzilu bihil Quran, maka turunlah Al-Quran dengan sebab pemikiran beliau, idenya itu. Jadi Sayyidina Umar idenya diiyakan oleh Al-Quran. Ya, kesannya begitu. Iya, kesannya belakang. Iya. Udah. Jadi diiyakan. Nah, ini ada dalam tafsir, dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, itu ada tentang turunnya Al-Quran berdasarkan ya karena ya ada keinginan para sahabatnya. Jadi diiyakan. Sayyidina Umar banyak yang diiyakan oleh Al-Quran keinginannya. Ini menandakan apa? Keutamaan Sayyidina Umar. Yang pernah saya cerita juga yang tentang apa? Tentang Abdullah bin Salul bin Ubay itu, gembong munafik ya, kemarin saya sudah cerita itu. Akhirnya turun ayat tentang teguran Nabi, teguran kepada Nabi yang Nabi nyolatin gembong munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu juga sama dengan ini. Hadza mursalun an Mujahidin, ini hadis mursal dari Mujahid. Wa huwa mukhalifun lima taqaddama min riwayat Abdul Razzaq, dan itu bersalahan bagi apa yang telah terdahulu daripada riwayat Abdul Razzaq an Ma'mar, dari Ma'mar an Umaydin al-Araj, dari Umayd al-Araj an Mujahid, dari Mujahid anna awwala man akhrama maqama ila mawdhi'il ana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Mujahid bahwasanya awal orang yang ya, yang memundurkan tempat itu ke tempatnya yang sekarang adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa hadha asah min turuq ibn Marduwai, ini adalah yang paling sahih, yang paling kuat daripada jalan-jalan Ibn Marduwai, ma'atidoh dihadha bima taqadama, serta ya dikuatkan riwayat ini ya, berdasarkan apa yang telah terdahulu keterangannya, wallahu a'lam. Jadi pendapat yang kuat bahwasannya ya yang merubah itu adalah Sayyiduna Umar yang sekarang, yang tadinya nempel dengan Ka'bah.